Hai Selamat Guardian, kali ini aku lagi ada di sebuah supermarket yang ada di Jakarta Selatan. Yuk coba kita intip seberapa banyak masyarakat yang peduli dan selalu bawa tote bag saat belanja. Yuk ikutin aku. Enggak selalu. Beli yang baru paling. Selalu. Awalnya selalu ada on time di tas sih, selalu always. Selalu. Selalu. Plastik sih setuju, cuman pada satu kesempatan kan kita pengen langsung belanja ya, terus kita nggak bawa apa-apa ya langsung beli aja di tempat. Soalnya kan sekarang istilahnya udah go green gitu ya, jadi untuk mengurangi plastik, limbah-limbah plastik kayak gitu. Setuju sih, setuju banget, walaupun sebenarnya kadang-kadang masih butuh ya, karena untuk buang sampah juga butuh plastik gitu. Jadi kadang-kadang kalau udah nggak ada stok tas plastik lagi juga, akhirnya beli plastik untuk buang sampah kan gitu. Efektif nggak efektif sih ya, tergantung orangnya sih. Ada plus minusnya sih, ketika kalau misalkan, kan nggak semua orang ingat ya kalau misalkan bawa tote bag gitu. Efektif sih untuk ngurangin. Paling tetap simpen tote bag di tas, jadi suatu waktu masih bisa kepake gitu. Tote bag itu sebenarnya lebih hemat juga sih, karena kan sekarang beberapa supermarket udah nggak nyediain tote bag lagi. Terus juga kalau dari sisi lingkungan juga ada kontribusinya lah, paling nggak kita melakukan the bare minimumnya lah. Nah itu dia jawaban dari mereka mengenai peraturan tanpa kantong plastik saat belanja. Kalau menurut kamu peraturan ini efektif nggak sih buat diterapin?